Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arif dalam Sukses. Okey, minggu ini merupakan episod khas yang kami hasilkan untuk SME Bank, di mana pada minggu ini kita akan bercakap tentang program inovasi usahawan muda. Dan bercakap tentang usahawan muda ini, pastilah kita bercakap tentang golongan muda, di mana SME Bank telah pun mewujudkan satu signature event yang dipanggil SME Bank YB's Challenge. Ya, program berbentuk pertandingan ini menampilkan pelajar-pelajar sekolah untuk mencungkil bakat mereka, melihat kepada kreativiti mereka, inovasi mereka dalam menghasilkan produk dan juga perkhidmatan yang mampu dikomersialkan dan juga mampu kata diketengahkan. Dan objektifnya sebenarnya adalah untuk melihat kepada bakat-bakat ini, untuk memupuk generasi-generasi muda yang menceburi bidang keusahawanan dan juga menjadi usahawan di masa hadapan, dan juga mengembangkan nilai kreativiti mereka sendiri dan juga memberikan pendedahan kepada mereka dalam bidang keusahawanan. Dan yang paling penting adalah menjadikan keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan kepada mereka apabila mereka habis belajar kelab. Dan minggu ini, Sukses akan membawakan salah satu contoh sekolah yang telah pun berjaya dalam SME Bank YB's Challenge ini. Tapi sebelum itu, kita saksikan perincian tentang SME Bank YB's Challenge. Jom kita saksikan. Minggu ini pergi ke sekolah berasrama penuh integrasi Rawang, di mana mereka merupakan pemenang SME Bank YB's Challenge tahun 2016. Menariknya, empat pelajar berusia 15 tahun ini menghasilkan kipas yang boleh melegakan tekanan perasaan, pening kepala serta mengantuk. Malah, produk tersebut turut memenangi pertandingan inovasi di Itali. Session fan ni bermula pada tahun 2014. Okay, bila ada satu pertandingan sekolah peringkat dalaman, kita ada satu pertandingan namanya STEP, Sepintas Talent Enrichment Program. Okay, dari program inilah kami mula form a group, kita buat satu kumpulan dan kita fikir apa produk inovasi yang kita nak hasilkan. Okay, dan masalah yang pertama yang kami ingin selesaikan daripada produk ini ialah kami dapati ramai yang mengalami masalah stres, masalah mengantuk dalam kelas, mengantuk ketika bekerja dan sebagainya. Jadi kami cuba fikir apakah cara untuk mengatasi masalah ini. So kami dapat lihat ramai yang menggunakan minyak angin untuk mengatasi masalah pening kepala, migrain dan sebagainya, di mana kita hasilkan kipas angin yang ada aroma yang boleh menyegarkan, aroma yang boleh mengurangkan migrain, mengurangkan sakit kepala dan juga mengurangkan rasa mengantuk. Pada awalnya kita gunakan herba-herba tradisional, herba-herba seperti cengkih dan sebagainya, tapi kita dah buat testimoni tapi ramai yang generasi muda khususnya yang tak suka dengan bau-bau herba tradisional. So kita dapat jumpa tiga bahan utama, iaitu menthol, camphor dan juga borneol. Okay, tiga bahan ni kita campurkan, kita boleh hasilkan satu aroma terapi yang juga boleh menghilangkan migrain dan mempunyai bau yang sangat enak. Kami cipta produk sebab nak masuk pertandingan kat sekolah. Tapi bila kami lihat balik, produk kami ni ada potensi untuk dikomersialkan. Jadi cikgu dah daftarkan kami dalam YB's Challenge. Di dalam tu kami banyak didedahkan macam mana nak pasarkan lagi kami punya produk, macam nak luaskan lagi produk kami. Dan kami juga tahu produk yang baik mesti ada ciri-ciri penghasilan yang mudah, kos yang rendah dan juga tenaga kerja yang rendah. Dan kami lihat produk kami ada ciri-ciri ni, kami boleh pasarkan lagi. Jadi alhamdulillah, dalam SME Bank YB's Challenge, kami kembangkan kami produk, kami jual di sekolah, di koperasi sekolah dan kami juga jual di kios-kios kesihatan di luar. Jadi bila kami menang,
Dari duit tu kami, duit yang kami menang tu kami kembangkan lagi. Kami pertama pada bulan 2 kami telah pergi ke IPTEX di Thailand, dan pada bulan 6 kami pergi ke UWIN di Itali. Sebab di Itali kami telah menang Gold Award dan juga Special Recognition Award. Dan kat sana juri juga memang tunjuk rasa teruja, dan mereka menunjukkan mereka beritahu bahawa produk ini boleh pergi lebih jauh di pasaran antarabangsa. Mulanya takut juga, tapi dalam kami rasa bangga macam mana kami sebab masa di Itali tu kami lah peserta paling muda, mana kami baru 16 tapi yang lain memang 25 ke atas. Jadi kami rasa bangga, dan sebenarnya benda ni patut contohi oleh remaja-remaja di luar sana untuk masuklah bidang inovasi, sebab inovasi ni dia boleh diluaskan lagi. Kita ada perasaan yang sangat, orang kata apa, teruja. Kita rasa macam bila kita dapat tahu yang produk kita ni ada peluang, kita bila kita masuk SME Bank baru kita nampak, oh rupanya produk ni sangat bagus. Sebab first kali kita punya kos penghasilannya murah, cara penghasilannya mudah, tenaga kerja juga rendah. So bila ada ketiga-tiga faktor ni, ini menjadikan produk kami sangat nilai komersialnya sangat tinggi. Dan kami belajar daripada SME Bank YB Challenge. Bila kita, kami masuk, kami didedahkan dengan pelbagai orang kata apa, cara-cara untuk meluaskan lagi pemasaran, apalagi ciri-ciri produk yang bagus, ciri-ciri yang produk yang boleh, orang kata boleh berpotensi untuk orang kata mengalahkan produk-produk lain, produk-produk di peringkat antarabangsa. Daripada produk asas ni, Essential Fan ni, kami juga telah menghasilkan dua lagi produk baru, iaitu Ecoviolet Matte. Ecoviolet Matte ni ialah orang kata matte yang kita gunakan untuk menghalau nyamuk. Rupanya kita dapat lihat potensi aroma yang sama tetapi mempunyai fungsi yang lain, iaitu untuk menghalau nyamuk. So itu produk yang kedua. Dan produk yang ketiga, kita buat car freshener, namanya Natural Pure. So daripada produk aromaterapi ni, kami bawakan untuk diaplikasikan dalam kereta. Dalam kereta takkan kita nak kipas, so kita pasangkan untuk car freshener. Sebenarnya pengalaman-pengalaman ini bukan setakat mengajar diri kami tentang supaya sentiasa berinovasi, tapi sebenarnya menjadi pembakar semangat kami untuk berjaya macam orang lain. Sebab bila di luar sana, terutama di pertandingan luar, kami nampak orang-orang yang berjaya. Kami jumpa doktor-doktor, profesor-profesor. Jadi di samping kami berinovasi, kami pun tercetus semangat kami untuk belajar lebih baik lagi, juga lebih tinggi pada masa depan. Juga untuk mereka-mereka yang mungkin yang baru bermula untuk berinovasi, pada pandangan kami atau pada pandangan saya, jangan takut. Jangan takut, berusahalah. Kalau kata tak kisahlah orang nak pandang projek kita tu mungkin lekeh, mungkin tak ada pasaran, jangan dihiraukan apa orang kata. Berusaha. Bagi pelan masa hadapan, kami harap dapat meluaskan lagi pasaran produk kami tersebut ke sama ada antarabangsa, sebab macam yang kita tahu sekarang ni ada tawaran-tawaran daripada negara luar, contohnya Dubai dan banyak lagi. Dan kami harap lebih ramai lagi pelajar yang berminat untuk menyertai projek inovasi serta menceburi bidang entrepreneur dan inovasi sains yang semakin meluas sekarang. Sukses berhenti rehat seketika. Selepas ini kita dengarkan pandangan dari guru sekolah tentang kejayaan anak-anak muda ini. Banyak projek yang pelajar jalankan ni bergantung kepada permasalahan lah. Sebab untuk penciptaan satu-satu produk, kita tengok apa masalah dia. Contoh kipas ni. So kita start dengan masalah dia di mana pelajar mengalami stres ataupun mungkin mengantuk semasa belajar. Dan yang kedua, dia melihat bahawa minyak ni melibatkan penggunaan direct secara terus pada tubuh badan mereka, pada anggota badan mereka. Jadi mereka menginovasikan menggunakan kipas yang sedia ada kepada kipas yang dipanggil essential fan lah, dengan berbagai jenis aroma. Ada yang menggunakan lemon, ada yang menggunakan ocean, jasmine dan banyak lagi lah. Awalnya pelajar ni dia dah ada idea dan dia buat trial and error. Trial and error ni tanpa mengikut kaedah pelaksanaan yang sistematik dan mengikut secara saintifik. Contoh dia just trial and error, celup,
campur-campur, tidak menggunakan nisbah yang tepat. So hasilnya produk mula-mula kipas ni, saya tengok bau dia sangat kuat, pedih, mata kita agak pedih. Lepas tu ada kesan, memberi kesan pada tangan kita lah sebab minyak tu disebabkan kandungan borneo, camphor tu agak tinggi. So apa yang dibuat di sini, saya minta pelajar memikirkan nisbah yang sesuai berdasarkan contoh-contoh pada minyak urut. Kita tengok berapa persen. So daripada situ pelajar ada idea berapa persen yang sesuai, nisbah yang sesuai untuk kita campurkan tiga bahan ni, camphor, borneo dan juga menthol. Okey. So daripada situ nampak pelajar dah berjaya menghasilkan produk tu mengikut kehendak mungkin pembeli lah, sebab bau dia pun kurang tajam bau dia. So next lepas kipas ni berjaya dihasilkan, kita nampak ada pelajar-pelajar lain nak beli. Dia minta dengan pelajar ni dia nak beli. So ada guru-guru juga dia berminat. Contoh saya sendiri, saya guna dalam kereta. Bila saya mengantuk, saya akan, kalau jam ke apa ke, saya akan guna kipas tu dan saya kipaslah. So kita tengok kat sini ada potensi untuk dijual. So bila ada pertandingan, contoh ada seminar ataupun ada pertandingan inovasi, pelajar ni cuba bawa produk ni, just masukkan dalam plastik dan dia letak harga. So kita jual mula-mula tu dengan harga RM9.90. So pernah sekali tu bawa 50 terjual, kebanyakannya guru perempuan yang beli. Okey, dan juga pelanggan wanita lah yang beli. Kemudian daripada situ berlaku penambahbaikan. Contoh ada pembeli lelaki. Dia menyarankan bau ni tak sesuai bagi mereka. Mereka nak mungkin bau, tak nak jasmine, nak lemon. So kat sini kita dah nampak ciri dari segi jantina. Okey, maksudnya kita kena tahu lelaki dia suka bau yang macam mana, wanita dia tahu yang macam mana, dan kita tengok prospek dia kat mana. So banyak lelaki daripada, banyak perempuan daripada lelaki yang membeli. So kita lebihkan jasmine contoh. So bila menyertai SME Bank YBIS Challenge 2016 dan selepas pelajar menjuarai, so kita nampak dan lebih yakin lagi lah. Kami menggunakan ganjaran hadiah tiket penerbangan dan juga wang tunai untuk ke Itali. So di sana kami menggunakan essential fan ni sebagai satu produk lah daripada Asia. So banyak penyelidik di sana dan juga pengunjung di tempat pameran tu berminat dengan produk ni. So hampir semua terjual di sana, kami jual kat sana dengan harga €5. Dan kita nampak sebenarnya dia orang sangat excited dengan produk-produk yang kita nampak biasa je, tapi sebenarnya di mata mereka sesuatu yang memang wow lah. Ada satu pertandingan di IPTEX di Bangkok bulan Februari lepas, seorang penyelidik beliau ke booth kami dan mengatakan yang beliau sangat berminat dengan produk kami. Jadi kami pun rasa teruja lah. So cuma masalahnya satu, company-company daripada luar negara ni dia tak nak dalam skala yang kecil. Dia nak dalam skala yang besar. Dia bagi beberapa dia punya perjanjian lah sekiranya kami bersetuju, iaitu yang pertama dia bagi tahu bekalan kipas ni mesti sentiasa cukup. Yang kedua, dia orang tak nak dalam skala yang kecil, runcit-runcit dia orang tak nak. Dia orang nak dalam bentuk yang besar lah. Mungkin import dengan kargo dan sebagainya lah. So bila nampak kat situ tu, kami tidak dapat menerima lah. Sebab dia pengusaha ni dia tidak berminat dalam skala yang kecil. Dia orang berminat dalam skala yang besar. So nampak kat situ masalah dia, sebab seolah-olah essential fanning boleh dikembangkan lagi, tapi kami memerlukan pengusaha dan mungkin juga pengilang bagi memasarkan produk ni di peringkat yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan yang besar. Ada juga beberapa pengusaha tempatan yang berminat. IKS contoh di Sabak Bernam, ada yang sanggup untuk mereka menjalankan proses penghasilan kipas ini. Okey, seterusnya mereka yang akan menjual produk ini dan mereka bagi percentage lah. Produk ni tak sesuai dipatenkan sebab kami dah berurusan dengan MAIPO. So dia bagi tahu produk ni lebih pada trade secret.
Maksudnya resepi itu saja yang dihak cipta. So dalam proseslah untuk mendapatkannya. Sebab dia memakan masa yang lama dan juga memerlukan kos yang agak besar. So saya nampak pelajar ni dia bukan sahaja didedahkan dengan kaedah saintifik. Pembelajaran dia orang di amali di makmal, tapi juga memberi satu peluang yang SME sediakan menjadi seorang pengusaha. Contoh ada pelajar yang dia berminat untuk menjadi saintis, tapi pada masa yang sama dia ingin menjadi seorang pengusaha yang berjayalah untuk menghasilkan produk kajian saintis saintifik mereka lah. So saya nampak kat sini dia lebih pada dua, dia dah pergi pada dua, iaitu bidang kajian dan juga lebih pada usahawan. So platform yang bagus yang diberikan oleh SME untuk para pelajar sekolah menengah terutamanya dalam menghasilkan bukan sekadar produk inovasi tapi juga cara menjadi seorang usahawan yang berjaya. Pelajar-pelajar ini mula diasuh daripada tingkatan satu lagi dalam bukan sahaja di dalam akademik tetapi dalam segenap aspek kehidupan di asrama khususnya dan juga dalam co-curriculum. Jadual mereka dah diatur supaya mereka dapat menguruskan diri mereka daripada awal pagi sehinggalah malam sehinggalah pagi besok semula. Jadi kehidupan mereka sentiasa dalam rancangan yang telah pun dirancang oleh pihak sekolah untuk melahirkan modal insan kepada negara. Itu antara hasrat kita lah supaya pelajar-pelajar ini dapat mengenengahkan diri mereka apabila mereka keluar daripada sekolah. Di sini kita menerapkan unsur-unsur inovasi R&D kepada pelajar-pelajar kita daripada tingkatan satu saja lagi. Di mana pelajar-pelajar kita ini apabila mereka masuk sini, mereka diperkenalkan dengan satu program yang kita namakan sebagai program STEP iaitu Pintar Talents Enrichment Program, di mana daripada tingkatan satu kita mulakan memberi pendedahan kepada mereka untuk mendapatkan idea-idea berkenaan dengan inovasi dan mereka ini akan dikumpulkan dalam kumpulan-kumpulan tertentu yang dibimbing oleh guru-guru dan di situ mereka akan didedahkan dengan proses-proses untuk membuat reka cipta, membuat inovasi, diberikan penerangan, diberikan tayangan video dan sebagainya kepada mereka. And then, apabila mereka naik ke tingkatan tiga, mereka mula membuat explore lah. Mereka mula mencari maklumat, observation dan sebagainya. Dan di tingkatan empat dan tingkatan lima, mereka mula menghasilkan produk. Dan akhirnya di tingkatan lima, mereka akan diberikan satu slot untuk membentangkan produk itu kepada pihak sekolah. Untuk dijadikan sebagai satu projek kepada mereka apabila mereka keluar daripada sekolah ini. Dan program ini pada tahun ini sudah diangkat kepada peringkat kebangsaan. Kita dah jemput daripada sekolah-sekolah luar untuk sama-sama bertanding dan dibantu oleh universiti-universiti awam, contohnya UPM, UiTM yang berikan galakan, yang memberikan sokongan kepada usaha peringkat sekolah ini. Yang pertama, potensi mereka ialah mereka boleh mengadaptasi diri mereka untuk membuat satu tugas yang pada pandangan saya yang tinggilah, di mana mereka boleh membuat penyelidikan dengan dibimbing oleh guru-guru. Itu satu prestasi yang bagi saya cukup membanggakan, di mana mereka boleh explore, boleh mencari bahan, boleh membuat penyelidikan dan sehingga menghasilkan produk yang boleh dipasarkan. Itu bagi saya satu kehebatan untuk pelajar-pelajar sekolah kami. InsyaAllah bagi pelajar, bagi saya, mereka sudah pun ada platform untuk mereka lebih maju di sekiranya mereka keluar daripada sekolah ini untuk mereka kembangkan bakat mereka di universiti dan di mana sahaja. Tapi di peringkat sekolah, kita berusaha sedaya upaya supaya lebih ramai murid-murid kita, majoriti daripada murid kita boleh melibatkan diri dalam aktiviti R&D dan menjadi boleh yang mana boleh menghasilkan produk. Yang mana sekarang ini kita memang kembangkan. Sepatutnya semua murid akan menghasilkan satu projek di akhir pembelajaran kita di sekolah. Bagi saya, walaupun sekarang ini di peringkat sekolah kita telah pun membuat projek sebagainya, sebagai contoh, pelajar-pelajar luar boleh menjadikan mereka ini sebagai contohlah
macam mana mereka di samping dalam akademik mereka berusaha keras, dalam pokok, dalam sukan yang lain mereka juga hebat. Begitu juga mereka juga ada masa untuk mereka explore dalam bidang R&D ini. Ada masa untuk mereka mengkaji, untuk membuat kajian dan sebagainya. Yang penting mereka ada keinginan yang tinggi untuk maju ke hadapan. Dengan galakan yang diberikan oleh pihak sekolah, di mana pihak sekolah dapat galakan daripada kerjasama tadi dengan pihak universiti-universiti tempatan dan juga galakan yang kuat daripada pihak ibu bapa itu sendiri dan juga daripada alumni sekolah ini juga memang memberi sokongan yang penuh kepada usaha sekolah ini. Kita sedang berusaha untuk meluaskan lagi rangkaian kerjasama kita dengan universiti-universiti yang lain, di mana pada sekarang ini kita sedang bekerjasama dengan UPM contohnya, di mana pelajar-pelajar kita akan membuat eksperimen contohnya yang tidak ada peralatan di sekolah, so kita pergi ke UPM untuk membuat eksperimen. Dan kita juga ada kerjasama dengan UiTM di mana pensyarah-pensyarah UiTM juga ada memberi tunjuk ajar kepada murid-murid kita dan memberikan seminar juga di sekolah kita. So banyaklah aspek-aspek yang dapat membantu murid-murid kita dapat meluaskan lagi fikiran mereka dan dapat menolong mereka lah dalam usaha mereka itu. Okey, itu tadi cerita tentang sekolah integrasi di Rawang ini. Cerita yang menarik, membuat kipas yang saya kira penuh inovasi, menang SME Bank YBS Challenge dan juga menang di peringkat antarabangsa. Saya jumpa sendiri pelajarnya, saya jumpa cikgunya. Cerita yang sangat menarik, bagaimana cerita kreativiti dan inovasi ini dicongkil oleh SME Bank untuk diketengahkan dan dikomersialkan. Okey, jangan lupa sertai SME Bank YBS Challenge dan untuk maklumat lanjut, layari Facebook SME Bank YBS Challenge. Sukses minggu ini berakhir di sini. Jumpa minggu depan dalam lebih banyak cerita kejayaan SME di Malaysia bersama dengan SME Bank. Minggu hadapan bersama saya, Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.